Saat ini kita akan mencoba underpass daerah Bulak Kapal, Bekasi Timur. Sepertinya sudah dibuka ya. Kita coba. Dan ini merupakan underpass yang bisa mengurai kemacetan di Bulak Kapal yang selama ini sekian puluh tahun macetnya sangat parah ya di daerah Bulak Kapal ini. Sepertinya hari ini sudah dibuka, saya melewati jalur underpass ini. Iya, sudah dibuka. Nah, ini ada di daerah Bulak Kapal Bekasi Timur. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah masuk ke jalurnya. Mantap ya, hebat nih Bekasi punya underpass banyak. Nah, ini sebenarnya pusat kemacetannya di sini nih. Selama ini Semrawut ya, ada rel juga di atas yang di arah Perumnas 1, dan saat ini kita sudah ada di bawahnya, ada di underpass. Dan ini keluarnya persis di dekat perumahan Margahayu. Ya, ini ada masjid di depan. Ini kalau yang sebelah kiri berarti yang dari Bekasi Timur ya, tol Bekasi Timur. Ini di depan, kita di depan sebelah kanan ada stasiun kereta api Bekasi Timur. Ada juga Trans Mall di depan ya. Oke, terlihat walaupun mungkin hari ini kebetulan juga hari libur ya, jadi tidak terlalu macet, tapi saya rasa dengan adanya underpass ini sangat mengurai kemacetan di daerah Bulak Kapal Bekasi Timur. Saat ini saya akan mencoba untuk underpassnya dari arah Bekasi, dan kebetulan ini malam hari nih, jadi nanti kita bisa melihat kondisi malam hari untuk underpass Bekasi Timur Bulak Kapal seperti apa. Dan saat ini saya dari arah Bekasi, dari terminal Bekasi nih tepatnya, di dekat ataupun di seberangnya Trans Mall, menuju ke arah Tambun, Cibitung dan Cikarang. Dari sini udah kelihatan lancar ya. Di depan kita akan melewati stasiun kereta api Bulak Kapal Bekasi Timur. Biasanya sebelum ada underpass Bulak Kapal, dari sini udah mulai macet nih. Ditambah lagi di depan ada simpangan Ampera ya. Yang ke Ampera kan di depan ya? Iya. Tapi kelihatan ini mulai lancar nih. Coba kita lihat setelah Ampera ya nanti. Bukan, lancar. Hari ini tanggal 1 nih, tahun baru ya. Tahun baru 1 Januari 2022. Selamat tahun baru untuk semuanya. Semoga sukses kita di tahun 2022. Nah, dari sini udah kelihatan nih. Udah kelihatan di depan ada underpass. Dari lampu-lampu kendaraannya udah kita lihat. Sangat indah sekali. Oke, kita akan masuk nih ke underpass. Di sana ada petunjuk Tambun Cikarang. Nah, ini kita masuk ke ruas underpassnya. Wah, ini malam hari cukup bagus sekali ya. Kelihatan. Cakep. Jadi pembukanya nih di 1 Januari. Jadi tahun baru punya underpass baru nih warga Bekasi nih ya. Wah, ini bagus sekali nih. Tepat di bawah jalan Bulak Kapal, kita ada di underpassnya.
Nah, ini di kiri saya ini Taman Makam Pahlawan ya, Pulau Kapal. Dan kita keluarnya ini di setelah Taman Makam Pahlawan, setelah Pulau Kapal, persis di Bebek Bulak Kapal. Nah, ini ada Bebek Bulak Kapal sebelah kiri, cukup ramai. Mungkin kalau Anda yang mau ke daerah Bulak Kapal, ini ada Bebek Bulak Kapal, lumayan ramai. Nah, ini sebelah kanan ada showroom Mitsubishi dan Suzuki. Nah, ini kedepannya kita ke perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kalau orang Bekasi bilang namanya Sasak Jarang. Oke, itu aja mungkin uji coba, bukan uji coba sih. Saya mencoba melewati underpass baru di Bulak Kapal Bekasi Timur. Terlihat sekali lancar ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.